Wah, indah sekali Beb di sini pemandangannya. Oh ya jelas, siapa dulu? Bebe Perengsut. Pergi jijik. Wah, air mancurnya juga bening. Wah, iya dong, di sini tuh terawat banget kok desanya. Tuh, ada apa itu namanya? Komedi putar. Nah. Loh. Siapa itu? Loh. Dia sedang apa ya? Enggak tahu, Beb itu, Beb. Sebentar tak tanyain dulu. Halo, Mbak. Halo. Kamu sedang apa? Aku tuh sedang joget TikTok. Nanti biar viral, biar masuk TV. Goblok. Yeay! Kalau udah masuk TV, nanti aku bisa kaya. Oh, alah. Tapi kok gitu-gitu amat toh, Mbak? Mendingan cari pekerjaan yang bagus dan yang halal. Ya sebenarnya juga halal sih, cuman yang bagus lah ya, kayak misalnya jadi YouTuber ataupun kerja-kerja di kantor kayak gitu. Atau ikut saya aja sama Bebe saya jadi YouTuber. Wah, sebenarnya sih saya ingin kerja kayak gitu, cuman terlalu susah buat saya. Kalau YouTuber boleh deh. Gimana caranya? Ya yuk ikut aku. Ayo ikut aku. Sini. Ayo. Jalan kaki aja. Beb, turun Beb. Oh, no. Kok naik motor kamu? Oh, ayo. Mana? Sana, ayo. Sana. Ayo ikut aku semua. Kita nanti bikin film di sini aja. Nah, di pantai aja ya. Nah, di sini ya. Sebentar di sini aja. Yang enggak ada orang nanti saya syutingin ya. Nah, di sini aja. Oke, di sini aja. Beb. Nah, kamu di sini dulu ya. Aku ngajarin dulu mbak-mbaknya ini biar jadi YouTuber terkenal. Nah, jadi caranya kayak gini, Mbak. Nanti pakai HP. Nanti aku yang HP itu ini. Nah, nanti tinggal gini caranya. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Cemi TV. Jangan lupa like, comment. Nah, kalau Mbak nanti channelnya bebas namanya apa? Misalnya siapa ya? Sarapiloid atau siapa? Jangan. Kimihime. Oh my god. Juga lah. Anu. Siapa ya? Ya terserah Mbaknya aja lah. Oke deh kalau begitu. Halo guys. Nama saya si Cemong. Nanti saya akan jadi YouTuber terkenal. Nah, ikuti terus. Siapa yang sniper? Oh, mbak-mbaknya. Enggak, Mbak, jangan cemburu ya. Ini cuma bikin video YouTube aja. Sebentar ulang ya. Weh, burungnya siapa itu, Man? Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Masak di laut. Tapi enggak ada lautnya. Enggak ada lautnya. Goblok. Ya udahlah, enggak usah lah. Pusing lah. Mendingan saya TikTokan aja, Bang. Jangan gitu loh. Itu memang susah, cuman ya melatihlah dengan keras biar nanti lama-lama kamu bakalan terbiasa kok. Oke deh. Mendingan jadi YouTuber apa ya, Bang? Kalau ngevlog tuh susah banget kayak tadi, ataupun masak-masak pun aku nggak punya bakat memasak. Gini aja. Mending kamu joget-joget tapi yang keren, jangan joget-joget yang alay. Jadi kayak breakdance atau apalah, pokoknya yang jogetan keren-keren ataupun senam ataupun zumba. Nanti kamu bisa bikin video tutorial. Nah, itu nanti diupload di YouTube. Nah, nanti kalau udah di YouTube nanti kamu bisa dapat uang banyak. Oh, okay. Kalau kayak gitu nanti aku bakalan terus berjuang. Terima kasih ya. Dadah. Ayo Beb, pergi Beb. Okay, Mas. Oh, Beb-bebku yang ini lupa mau yang sana. Oke, kita lanjut aja Beb. Kita jalan-jalan kemana? Motor saya. Hilang di mana ini? Motornya hilang nih, Beb. Beb, motornya hilang, ya Allah. Tolong, motornya hilang, ya Allah. Ini di mana? Ada maling kah di sini? Ada maling kok di sini, ya Allah. Motorku harganya 40 juta itu. Sombong amat. Hasil YouTube-ku, ya Allah, tolong. Motornya hilang, ya Allah. Ya Allah. Ya udahlah, Beb, kita jalan kaki. Panasnya siang-siang. Wah, kota yang indah. Loh, siapa ya tadi ya? Oh, masyarakat sini toh.
Halo? Bukankah kita pernah bertemu ya? Tapi di mana ya? Halo. Kenalin aku yang waktu itu joget TikTok di tepi jalan. Nah, sekarang alhamdulillah aku punya banyak mobil dan motor-motor yang keren. Tapi bohong. Sebelumnya terima kasih ya udah memberikanku saran untuk menjadi YouTuber. Nah, sekarang aku juga menjadi YouTuber. Alhamdulillah. Ya, seperti inilah mobilku dan motor-motorku. Terima kasih ya sudah memberikanku sesuatu yang berharga untuk hidup ini. Pokoknya terima kasih banget udah ngajarin aku. Ya, semoga jasa-jasa yang telah diberikan kepadaku menjadi amal kebaikan untuk dirimu. Nih, mobilnya buat kamu. Tapi bohong. Beneran? Serius? Iya, karena kamu pahlawanku. Wah, sebenarnya gimana ya? Aku nolong cuman sekedar nolong aja sih, nggak mau imbalan apa-apa. Tapi rezeki masa ditolak. Bolehlah mobilnya buat aku ya. Ya, makasih. Alhamdulillah nggak jadi kepanasan. Oh, ternyata. Ya, makasih ya pokoknya. Dadah. Aku mau nyoba mobil yang kamu berikan. Aduh, untung nggak lecet.